Maria Sang, apa kalau ini dibongkar apanya yang paling tersulit dibongkar ini? Yang paling tersulit adalah ini tiang. Tiang ya? Ya. Apa bahasa Mandarnya ini? Pelajaran. Pelajaran atau tiang layar? Tiang layar ya. Tiang sobal, tiang sombal layar. Atau layar ya? Ya. Oke. Terus ini selain ini dibongkar apanya? Jadi nanti badan perahunya yang tinggal? Meratang. Meratang. Yang mana ini meratang? Ini yang dibilang meratang. Yang mana? Apa gunanya ini? Ya, tidak oleh. Oh, artinya yang mengikat, mengingat keseimbangan, cadik atau penyeimbang perahu. Oh, ini yang bambu panjang ya? Palato ya. Ya, palato atau cadik. Palato namanya memang. Sudah berapa tahun biasa ikut sandek ini? Saya? Iya. Mulai dari tahun 2004. Ya, ini tanggal 2 apa tanggal 15 kemarin ya? Iya. Nah, itu juara satu umum ya? Satu umum. Iya, hadiahnya apa saja? Selain piala bergilir, piala tetap, uang berapa? 5 juta. Kalau segitiga 5 juta. Iya. Yang maraton itu yang maraton. Kalau yang segitiga sandek baru-baru ini kan juara Merpati ya, 5 juta. 5 juta iya. Itu dibagi dengan anak buahnya atau istilah Mandar Posasi? Ya, dibagi dengan anggota. Oke, kasih. Berapa ini panjang ini sandek? Kurang ya, ukurannya ini panjang 10 meter 75 cm. Nah, terus kalau lebar di lambung? Nah, lebar 50. 50 ya. Oke. Ini Pak Mariasang ini dengan kejuaraan apa juara yang didapatkan ini, bagaimana kedepannya, masih ikut lomba? Insya Allah saya ikut. Oke, terima kasih Pak. Oke. Thank you.